Halo guys, kali ini Bkom Ludwe Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ini memesan satu biji IC 4MB 3,3 volt yang diisi dengan firmware TV LED Samsung yang modelnya UA24H4150AR-XXD dengan kode board. Mainboardnya yaitu XL0 garis bawah ready spasi FR-4 spasi BN41 strip 02104C spasi 2015.05.18. Dan untuk panel yang digunakan pada TV ini yaitu menggunakan produk dari manufaktur Innolux yang modelnya yaitu V236BG1 strip LE2 spasi REF.C6. Selanjutnya untuk alat yang perlu dipersiapkan, tentunya di sini disiapkan alat flash programmer. Untuk alat flash programmernya ini menggunakan RT809H Universal Programmer. Lalu di sini juga disiapkan IC memory atau IC firmware. Ini adalah IC 4MB 3,3 volt. Lalu di sini juga disiapkan soket adapter SOP8 200 mil. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Bkom Ludwe Blitar. Untuk harganya ini sangat murah. Selanjutnya IC-nya ini langsung saja dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1 ini diberi tanda titik putih agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Dan selanjutnya sekarang menuju ke komputer. Oke, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai dan IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke Bkom Ludwe Blitar, bisa memesan melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui marketplace Bkom Ludwe Blitar yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk nomor WhatsApp dan link marketplace itu sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini. Sebelum membeli, silakan bertanya dulu. Bisa kirim chat atau kirim inbox. Yang suka dengan video ini, silakan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel Bkom Ludwe Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bkom Ludwe Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.